pemandangan dekat Bukit Damansara ini, Datuk Seri? Kita lihat lalu lintas pun dah seperti biasa sekarang. Alhamdulillah. Ini memberi keyakinan bahawa ekonomi kita akan baik pulih dalam masa kedekat. Ah, lagi beruntung kita dapat tengok MRT ini melintas, Datuk Seri. Nasibnya ada MRT. Walaupun dah 100%, tapi sempat juga mengurangkan kesesakan lalu lintas. Alhamdulillah. Itulah dia sambil-sambil kita minum pagi. Inilah perkembangan pesut. Pesat Kuala Lumpur. Itulah perkembangan yang baiklah untuk kita mencapai pelan pemulihan negara, Datuk Seri. Okey, Datuk Seri, sambil-sambil kita nak minum pagi ni, kita nak borak juga, Datuk Seri, berkenaan tema santai berkenaan pelan pemulihan negara. Tapi lebih dahulu, kita pakai untuk suara muka, Datuk Seri. Kalau tidak, nanti jadi viral. Sila-sila kena saman 1,000. Ya, ini norma baru demi keselamatan kita semua. Baik, penonton, hari ini kita cukup teruja. Kita bersama dengan Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia, iaitu Datuk Seri M. Saravanan. Datuk Seri, kami cukup berbesar hati dapat bersama dengan Datuk Seri hari ini. Dan Datuk Seri, bila kita lihat tempoh 2 tahun kebelakangan ini, ia merupakan satu tempoh yang sangat mencabar buat kita semua, Datuk Seri. Lagi-lagi dalam sektor pekerjaan, ramai dalam kalangan keluarga Malaysia kita yang kehilangan pekerjaan akibat daripada cabaran ekonomi yang melanda negara kita. Jadi bagaimana reaksi awal Datuk Seri melihat permasalahan ini dan juga inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan, Datuk Seri? Nah, seperti biasalah dunia, seluruh dunia. Ini adalah satu keadaan yang luar biasa. Apatah lagi negara kita yang kurang berpengalaman dengan isu-isu pandemik. Tapi kita lihat walaupun di peringkat awal ada juga sedikit kepaniki di mana kita tak pasti apakah langkah-langkah yang perlu diambil. Dengan kadar pengangguran 5.3%, kalau kita lihat kadar pengangguran pada PKP pertama 5.3%. Dan hari ini saya boleh dengan bangganya mengumumkan mengikut Jabatan Perangkaan, kadar pengangguran telah dah turun kepada 4.3 hingga 4.2%. Ini satu keadaan yang cukup baik. Dan ini bukan secara magic. Kerajaan telah mengambil pelbagai rancangan. Walaupun ada juga yang meragui sama ada angka ini betul atau tidak. Sebab mereka lihat dalam keadaan COVID-19, kelembapan ekonomi dan kita tidak boleh lari daripada realiti, negara kita sedikit sebanyak telah mengalami krisis politik. Sehingga tukar kerajaan dan sebagainya. Dalam keadaan seperti ini, mereka meragui bagaimana kita sempat menurunkan kadar pengangguran daripada 5.3% ke 4.2%. Dan salah satu faktor, walaupun kerajaan telah mengambil, kerajaan PN dan kerajaan baru ini semua telah mengambil pelbagai langkah-langkah positif dengan mengumumkan pakej rangsangan di pelbagai peringkat. Selain daripada itu, dari segi penukaran minda golongan belia, di mana golongan, walaupun ada yang kurang senang apabila kita sebut mismatching, dia belajar dalam bidang lain, dapat kerja lain dan sebagainya, tetapi ini bukan keadaan biasa, ini keadaan luar biasa. Yang penting, kita kena ada peluang pekerjaan. Maka golongan belia telah menerima gig ekonomi sebagai salah satu perniagaan dan telah ada juga sampai yang membawa kapal terbang pilot sanggup jadi grab rider. Ini bukan memandang rendah pada pendirian mereka, tetapi ini adalah realiti di mana dalam keadaan krisis kesihatan, khususnya apabila dalam keadaan pandemik, kita terima saja. Sebab itu kerajaan pun telah memberi pelbagai sumbangan. Nah, pastikan kita sempat letak makanan on the table, food on the table, itu yang penting. Dan itu salah satu sebab. Dan selain daripada itu, Kementerian Sumber Manusia melalui Perkeso, melalui ICADI Corp dan sebagainya telah melaksanakan pelbagai latihan kemahiran. Dan hari ini kita lihat way forward adalah dalam keadaan COVID dan keadaan kelambapan ekonomi, penjawat atau pekerja perlu ada multi talent. Kena dia boleh sempat buat pelbagai kerja. Maka melalui Perkeso dan ICADI Corp, kita telah membekalkan latihan kemahiran untuk warga kerja. Kalau sebelum ni kita juga, kalau kita orang pekerja hanya menjaga pentadbiran, kini kita membekalkan latihan bidang lain, dia boleh buat dual kerja. Jadi ini
adalah faktor-faktor yang telah menyumbang selain daripada pakej-pakej rangsangan daripada penjana kerjaya, penjana pemerkasa dan sebagainya. Baik, itu antara cabaran dan juga inisiatif yang terpaksa dilaksanakan oleh pihak kerajaan yang menunjukkan kerajaan sentiasa mengangkat aspirasi keluarga Malaysia dan melihat kepada kebajikan rakyat yang khususnya terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Dan Dato' Sri bercakap berkenaan penawaran dan juga pemberian peluang pekerjaan kepada rakyat yang terjejas ini. My Future Jobs, Dato' Sri. Saya tertarik dengan My Future Jobs. Bagaimana nilai keterangkuman yang dipaparkan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Bukan saja golongan OKU turut diberi perhatian, malah juga golongan banduan, Dato' Sri. Mungkin Dato' Sri boleh memberikan perincian. Yang pertama, saya telah mengumumkan, walaupun hari ini saya perlima sebagai Menteri Sumber Manusia, saya perlu mengakui bahawa memang kita kurang tenaga mahir di beberapa sektor yang penting, seperti walaupun di peringkat bawah. Itu adalah sektor-sektor yang membawa masuk revenue atau pendapatan untuk negara. Sektor pertanian, sektor perladangan, sektor pembuatan, manufacturing, sektor pembangunan, construction dan juga servis sektor yang tukar sapu, pembersih-pembersih dan semua. Hari ini menghadapi hampir 25% kekurangan pekerja. Maka saya sedar memang ada kekurangan pekerja kalau kita lihat mengikut data yang sedia ada dengan Perkeso. Sebelum PKP kita ada 1.8 juta pekerja asing. Dan dalam setahun lebih ini kita dah kurang sehingga 1.1 juta. Maksudnya 700,000 pekerja asing, sama ada mereka dah meninggalkan negara ini ataupun mereka dah lari ke tempat lain sebagainya. Dalam keadaan ini, oleh saya sebagai Menteri Sumber Manusia, saya perlu walaupun sedar kekurangan pekerja, saya masih beri keutamaan kepada warga tempatan. Sebab itu My Future Job telah mencarakan kepada majikan, mana-mana majikan memohon untuk pekerja asing perlu mengiklan di My Future Job supaya tawaran ini diberi kepada warga tempatan. Sekiranya mereka tak berjaya, barulah kita boleh memberi tawaran itu kepada warga asing. Khususnya di sektor-sektor bawah 3D, dirty, dangerous dan difficult. Dan setelah hampir setahun, kita dapat melahirkan pelbagai peluang-peluang pekerja untuk warga tempatan. Yang kedua, tambahan pula kita bagi hari ini, kita lihat dua kumpulan yang penting kita perlu bantu. Yang pertama adalah kumpulan seperti mana OKU. OKU baru-baru ini pun kita telah adakan walaupun di peringkat awal. Perkeso telah mengadakan penjana kerjaya di seluruh negara bermula daripada tapak. Tetapi selepas itu kita mengumumkan PKP, maka kita menangguhkan usaha itu dan kita dah bermula balik program ini. Di mana orang-orang kurang upaya ataupun orang-orang yang perlu bantuan, orang emas ini perlu bantuan, maka kita carikan peluang-peluang pekerja untuk mereka. Yang kedua, mereka yang 40 tahun ke atas. Ini dua kumpulan yang amat penting. Maka dalam usaha penjara kerjaya, kita beri insentif yang lebih banyak kepada wala. Semua majikan akan dapat insentif. Ini yang satu perkara yang kita dapat bantu golongan majikan dan juga dapat bantu mencari kerja. Di mana setiap majikan, apabila mereka mengambil pekerja tempatan, mereka dapat insentif. Lebih kurang RM600. RM600 untuk setiap pekerja. Tetapi apabila mereka ambil pekerja daripada golongan kurang upaya ataupun 40 tahun ke atas, kita bagi RM1,000 supaya menggalakkan mereka. Dan satu lagi kejayaan besar, saya akan anggap ini sebagai legasi saya sebagai Menteri Sumber Manusia. Dalam COVID-19, keadaan penularan COVID-19 ini, Kementerian Sumber Manusia melalui Perkeso telah menyelamatkan ataupun membela nasib 2.9 juta warga kerja. Satu angka yang cukup besar. Alhamdulillah. Dan sempat menyelamatkan lebih kurang 350 syarikat daripada golongan tikar. Ini satu kerjaan yang amat besar. Tambahan pula dengan adanya bantuan untuk majikan yang akan mengambil pekerja, pembiayaan fee latihan dan pelbagai rancangan. Ini semua ini telah menyelamatkan negara kita daripada
krisis kesihatan dan krisis ekonomi. Tapi kita dengar tadi banyak pencapaian-pencapaian yang cukup besar yang telah digarap khususnya di bawah kepimpinan Datuk Seri sendiri untuk kita memperkasakan peluang pekerjaan dan juga kebajikan masyarakat keluarga Malaysia di luar sana, Datuk Seri. Dan Datuk Seri, bila kita bercakap berkenaan kebajikan pekerja-pekerja ini, kita bukan sahaja memberi perhatian terhadap peluang pekerjaan kepada mereka, malah juga aspek kesihatan mental dan juga aspek-aspek lain seperti tempat penginapan yang kondusif untuk mereka. Iaitu antara perkara-perkara yang diberikan perhatian, Datuk Seri. Dalam keadaan krisis keseluruhan, bukan sahaja warga Malaysia, keseluruhan. Rakyat akan menghadapi tekanan mental. Satu keadaan yang luar biasa. Ada dua segi sakit. Yang pertama adalah golongan yang telah hilang peluang-peluang pekerjaan. Golongan yang kedua, walaupun kerja, mereka risau dari segi kesihatan dan sebagainya. Sebab kadang ada yang frontliner dan sebagainya. Maka mereka memang menghadapi tekanan, peluang tekanan. Tetapi yang penting tempat kerja yang kondusif. Sebelum ni, walaupun setiap syarikat perlu adakan pegawai keselamatan, tetapi bukanlah semua yang amalkan. Hari ini kita lihat kerjaya semua manusia melalui agensinya memfokus lebih kepada pegawai kesihatan dan keselamatan tempat kerja. Ini amat penting. Kalau kita lihat di seluruh dunia, jawatan ini adalah jawatan amat penting. Sebab setiap syarikat perlu mengadakan seorang pegawai khas. Khasnya untuk keselamatan dan kesihatan. Keselamatan tempat pekerja dan kesihatan ini sebab pelbagai insiden boleh berlaku di tempat kerja. Betul. Walaupun sebelum ni, ini bukan satu jawatan yang penting. Kadang-kadang ada juga pegawai yang bertanggungjawab, ditanggungjawabkan kerja lain akan jaga hal kesihatan dan keselamatan pekerja. Tetapi kini, dengan keadaan COVID-19, perkara ini sedang diwajibkan oleh Kementerian Sumber Malaysia supaya setiap syarikat perlu ada seorang pegawai yang menjaga kesihatan dan keselamatan pekerja supaya pastikan nasib pekerja dibela secara teratur, scientifically, jaga kesihatan, environment yang kondusif, apa bantuan-bantuan yang perlu mereka dapat dan sebagainya. Itu aspek yang seringkali diberi penekanan khususnya dalam kita memperkasakan daya kerja khususnya di negara kita ini. Dan Datuk Seri, hari ini genap 10 hari selepas sambutan 100 hari aspirasi keluarga Malaysia. Jadi selepas Datuk Seri memimpin semula Kementerian Sumber Manusia ini, apa antara garapan utama Datuk Seri dan juga intipati utama Datuk Seri untuk kita mencapai aspirasi kebersamaan dalam keluarga Malaysia, Datuk Seri? Yang terbaru adalah apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menetapkan semua menteri akan dinilai mengikut prestasi mereka dalam masa 10 hari. Dalam 100 hari ini, tiga program penting kerja semua Malaysia dalam melaksanakan. Yang pertama, walaupun sebelumnya kita tak pernah fikir golongan ini, walaupun kita bersimpati terhadap mereka, tetapi kita tidak pernah fikir secara mendalam yang di mana orang-orang yang tahanan yang berada dalam penjara yang akan tamat tempoh mereka dan akan keluar daripada penjara dalam masa terdekat. Rupanya amat penting. Yang pertama, kita untuk membuktikan kita ini betul-betul menggunakan pendekatan keluarga Malaysia. Yang kedua, apabila masalah mereka tidak diselesaikan ataupun dia tidak diatasi, mungkin kita akan boleh menjadi mangsa. Sebab mereka adalah daripada latar belakang yang boleh bawa mereka ke penjara. Maka apabila mereka tidak diberi layanan yang sepatutnya, maka mungkin mereka akan kembali ke apa yang mereka buat sebelum ini. Dan silap-silap kita boleh jadi mangsa, yang pertama. Yang kedua, kita bayang kumpulan ini keluar daripada penjara selepas jalani hukuman untuk apa-apa sebab je. Tetapi mereka keluar, tak ada orang bantu mereka. Betul, setuju. Tak ada orang bantu mereka, mereka tidak akan jadi sebagian daripada keluarga Malaysia. Maka kita telah memperkenalkan satu program khas yang dikenali sebagai SCOPE. Second chance and opportunities for them to excel. For people to excel. Di mana kita membekalkan latihan kemahiran. Pada masa yang sama, kita berbincang dengan pihak industri dan mendapatkan peluang-peluang kerja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah latihan khas terhadap kesihatan dan keselamatan tempat kerja. Yang seperti mana saya sebut tadi. Sasaran kita lebih kurang, kalau kita lihat yang mereka keluar daripada penjara itu, sasaran kita 1,000, kita capai 1,000. Tetapi untuk golongan yang kedua,
Khususnya mereka yang ambil tamat pelajaran dan graduan yang baru keluar daripada universiti, kita memberi latihan daripada NIOSH, yang pegawai keselamatan dan kesihatan tempat kerja, di mana ini akan menjadi kemahiran tambahan mereka. So ini yang kedua. Walaupun sasaran kita 5,000 orang, kita sempat menerima lebih kurang 5,004 orang. So boleh dianggap sebagai 100% berjaya. Yang ketiga adalah kepada golongan yang hilang kerja dan pencari kerja. Golongan ini sebab apabila mereka hilang kerja, mereka perlu mencari kerja. Yang mencari kerja jugalah. Okay, maka apabila mereka menjadi golongan mencari kerja dan baru hilang kerja, apabila mereka menghadapi temuduga, mereka kena ada multitasking, senang untuk dapat peluang pekerjaan. Untuk hari ini kita lihat semua orang rebut untuk peluang-peluang pekerjaan, walaupun kerja tentu satu je. Mungkin 50 orang, 100 orang yang mohon sebab ramai sangat ada peluang pekerjaan. Maka apabila kita menghadapi cabaran seperti ini, yang penting adalah kita perlu melahirkan model insan yang kompeten. Maka kemudian melalui ILP, Institut Latihan Kemahiran yang sedia ada, hari ini 20 institut, kita telah memberi latihan kepada golongan kumpulan sasaran ini yang hilang kerja dan yang juga yang mencari kerja, supaya mereka tidak putus daripada pendapatan mereka. Dan saya bangganya berjaya lebih kurang walaupun sasaran kita 5,000, tetapi kita sempat memberi latihan kepada 10,604 orang. So ini adalah tiga program yang begitu berkesan dan telah menerima pujian yang amat berbangga Perdana Menteri bahawa kementerian ataupun pencapaian kita lebih daripada 90%. Alhamdulillah. Tahniah Dato' Sri atas pencapaian yang cukup membanggakan untuk kita semua keluarga Malaysia, khususnya dalam tempoh 100 hari aspirasi keluarga Malaysia itu. Dan baru-baru ini yang berhormat Dato' Sri juga turut bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melancarkan Sidang Kemuncak Transformasi Sumber Manusia HRTS 2022. Mungkin Dato' Sri boleh kongsikan sedikit dengan keluarga Malaysia, Dato' Sri. Saya yang pentingnya adalah amat penting dan amat penting. Sebab hari ini kita lihat walaupun ramai di sana risau kerana hilang telah kehilangan peluang pekerjaan dan sebagainya. Saya risau, lebih atau lebih risau dengan perkembangan yang pesat di arena antarabangsa di mana dunia akan menghadapi ataupun berjalan ke arah bergerak ke arah industri revolusi 4.0. Ini bererti mungkin 10 tahun akan datang, kita akan hidup dalam satu dunia yang jauh berbeza daripada apa yang hari ini. Kalau seperti contohnya, kalau kita lihat, kalau 2 tahun dahulu, tak pernah kita bayang Grab dan ekonomi. Betul. Contohnya apabila kita nak keluar makan, kita perlu keluar untuk beli makanan dan sebagainya. Hari ini, tak perlu keluar. Telefon bimbit kita boleh bawa makanan ke rumah. Kalau dulu kita kena beratur di luar McDonald's, hari ini kita lihat sekali je telefon bimbit, McDonald's di rumah kita. Begitu mudah. Maka dunia yang kita akan hidup ni akan jadi satu dunia baru. Beyond our imagination, kita tak boleh bayang pun pembangunan itu. Tambahan pun dengan penularan COVID-19. Maka yang penting adalah kita membekalkan latihan kemahiran kepada golongan belia supaya menghadapi cabaran masa hadapan. Sebab pembangunan melalui industri revolusi keempat amat canggih. Mungkin everything can be robotic. Betul. Everything robotic, macam-macam. Maka tanggungjawab saya sebab itu saya lihat, kalau lihat, walaupun ramai tidak berpuas hati dengan perbuatan saya, tetapi saya sebagai pemimpin kena buat apa yang saya rasa patut untuk rakyat. Maka saya memperluaskan bayaran levy untuk HRD Corp. Walaupun ada ramai yang kata, oh, dalam keadaan COVID-19, kenapa Menteri nak memperluaskan pungutan levy. Tetapi bagi saya, latihan kemahiran akan menjadi sebagai culture. Mana-mana syarikat perlu mengadakan reskilling dan upskilling sebagai culture, budaya. Maka dengan adanya perbezanya potongan levy HRD dan potongan lain, potongan levy HRD adalah simpanan untuk mereka. Saya lihat dia sebagai custodian. Maka kemudian semua manusia melalui Perkeso dan HRD, kita akan memastikan setiap syarikat berjalan di latihan-latihan. Mungkin pekerja mereka yang ada hari ini akan menjadi irrelevant dalam masa 5 tahun. Jadi kita perlu mengenal pasti peluang pekerja-pekerja mana akan hilang daripada
radar dan sebagainya. Baik, itu antara kesiapsiagaan kita semua sebagai sebuah keluarga Malaysia. Dan sudah pasti, Dato' Sri, saya ingin mengucapkan sekali lagi penghargaan dan juga tahniah kepada Dato' Sri kerana pimpinan terhadap Kementerian Sumber Manusia ini. Banyak kejayaan dan juga pencapaian yang cukup besar telah dicapai, dan pastinya menjelang tahun 2022 banyak perancangan yang akan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi penonton. Inilah dia Menteri Sumber Manusia yang berhormat Dato' Sri M. Saravanan bersama kita dalam Pelan Pemulihan Negara dalam segmen Optik. Sekarang ini Dato' Sri, kita nak kembali ke Angkasa Puri. Dato' Sri, terima kasih, sampai jumpa pada pagi ini. Baik, okey, kita terus saja ke Angkasa Puri dalam Sabah Pagi Malaysia.